Satu doang. An. Okay. Yang ada mana lagi? Lampu. Oke, berarti satu orang, Pak, apa dua orang? Dua. Dua. Pakai APD waktu itu, guys. Karena kan melihat mungkin kurangnya ambulan. Iya sih, Pak juga nanganin banyak. Dan kita apa pokoknya kita bantu apakah permintaan yang kita bisa bantu ya kita bantu. Saya kasih itunya mengevakuasi pasien COVID itu seperti apa sih dah awalnya, Pak? Baik. Terima kasih. Dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan dalam melihat gejala pandemi ini, kami Dinas Perhubungan khususnya masing-masing kecamatan menyiapkan KDO kepada kendaraan dinas operasional yang sudah difungsi seperti ini. Untuk membantu evakuasi masyarakat yang terdampak dari COVID-19. Terus itu untuk penjemputannya itu seperti apa, Bang? Kalau ada penjemputan, warga koordinasi dengan tim COVID tingkat RT langsung menghubungi dinas perhubungan kecamatan. Lanjut dari kecamatan langsung menjemput masyarakat dari tempat ke yang sudah dikoordinasikan oleh Satgas COVID, misalnya ke sakit atau ke tempat-tempat isolasi. Penjemputan dengan mobil dinas di sebelah ini sudah mulai apa belum, Pak? Sudah mulai dari masing-masing kecamatan, sudah mulai dari kemarin sudah ada yang masyarakat yang meminta bantuan kepada dinas perhubungan dan dinas perhubungan melayani evakuasi masyarakat dengan kondisi. Pelayanan evakuasi ini berapa lama, Bang? Selama pelayanan ini selama masyarakat membutuhkan, selama membutuhkan dinas perhubungan insya Allah siap. Satu kendaraan ini untuk berapa orang? Satu kendaraan dua anggota yang dengan mobil tentunya menggunai memakai APD lengkap lanjut ke evakuasi bisa sampai 4 orang. Ini pelayanan 24 jam, Pak? 24 jam. Artinya mobil langsung dimodifikasi, Pak? Dimodifikasi dengan membuka jok tengah dengan belakang sehingga supaya masyarakat bisa menggunakan KDO ini dengan leluasa. Belum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.